karena beda. Orang ngomong di dalam penjara itu manis banget. Mau itu nadanya simple, kayak misalnya contoh, nanti kalau gue udah keluar gue akan kunjungin lo, itu simple banget ya. Janji bui, makanya kalau misalnya pernah dengar janji bui itu manis banget. Terus udah di luar beda lagi urusannya. Makanya sekarang aku masih belum ada pikiran yang udah pulang terus aku tarik buat kerja sama. Mau gimana pun janji bui itu memang terdengar indah, tapi ketika udah di luar ya dia kan banyak urusan, nanti dia nggak komit segala macam, jadi butuh waktu. Pernah ngerasain saya, kayak misal contoh ada yang udah pulang tuh, siap, lu kayaknya hobi makan ini nih Chris katanya, gue perhatiin kalau lu dibesuk makan ini lu lahap banget. Iya saya emang suka kok makanan ini, ntar istri gue masakin ya, bentar lagi gue pulang, gue datang sama istri gue gitu. Ntar kita ini aja apa, ngobrol-ngobrol lagi aja lah, nggak datang-datang. Woi, janji bui itu luar biasa. Tahun 2020 gaspol no limit itu aja. Ya, ingin mengembalikan semua yang telah hilang. Aku sibuk kerja. Fokusku tuh udah kerja aja. Duit aja. Gimana mau nikah, cerai aja belum? Iya. Yang itu aja masih di Mahkamah Agung kok, masih berproses. Jadi kurang lebih 3 tahun saya masih akan duda nggak jelas lah ibaratnya gitu. Kalau itu udah kelar baru diajukan perceraian. Ya nanti kita lihat aja siapa yang mengajukan perceraian. Dari pihak laki-lakinya atau dari pihak perempuannya. Biasanya kan perempuan itu kan bawaannya kan mau buru-buru merit nih, karena dia ngejar umur kan. Ya siapa tahu ya dari perempuannya yang mengajukan perceraian. Tapi agak mustahil kalau misalnya dia yang mengajukan perceraian, karena kan dari awal dia sudah tidak mengakui pernikahan. Seperti itu, jadi masih kayak ya masih ngambang-ngambang, gak jelas lah pokoknya. Gak tahu, mungkin aku punya pernikahan memang kayak gini kali nasibnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.